Halo sahabat bonsai, selamat datang di channel Nanang Pras. Masih bersama saya Nanang yang tetap selalu setia di jalur bonsai. Dan pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat bonsai santigi on the rock. Bahan yang akan saya pakai adalah bahan santigi yang sudah saya panen kemarin, yaitu dari hasil cangkokan. Dan semoga tutorial ini bisa bermanfaat bagi sobat bonsai semuanya. Dan tetap di sini di Nanang Pras. Oke sobat bonsai, saya akan meneruskan proses pembuatan bonsai on the rock tanpa ditemani oleh kembaran saya tadi, karena kembaran saya sudah ada panggilan tugas di dunia maya. Di sini saya memiliki sebuah batu karang yang cukup unik dengan karakter yang cukup keras, dan di sini menyerupai sebuah pulau, pulau karang bolong, dan di bawah sini adalah ada rongga yang mirip sekali seperti gua di tepian pantai. Dan untuk konsep pembentukan bonsai santigi on the rock ini adalah konsep panorama, yang mana nanti akan saya tanami dua buah pohon santigi. Sebelumnya sudah saya persiapkan alat-alat yang akan saya pakai, antara lain adalah plastik pembungkus, plastik panjang untuk membungkus, tali rafia, kawat untuk mengamankan calon santigi yang akan saya tanam biar tidak bergoyang, dan yang paling penting adalah media tanam, yaitu kokopit dicampur dengan pupuk kandang. Dan untuk bibit santigi yang sudah saya persiapkan adalah seperti ini. Ada dua, dan saya nanti akan memposisikan posisi yang terbaik. Posisi ini yang akan saya aplikasikan untuk bonsai panorama pada batu karang ini. Oke, langsung saja kita mulai proses pembuatan bonsai panorama on the rock.
Nah, untuk tahapan pertama sudah selesai. Hanya seperti ini cara proses pembuatannya. Dan dilanjutkan dengan tahap kedua untuk tanaman yang kedua. Nah sobat, demikian proses pembuatan tahap awal dari penanaman bonsai panorama dengan bahan santigi. Dan ini untuk waktu 2 minggu ke depan, kita akan menanam ini dengan media tanam yaitu pasir dan pupuk kandang. Kita menanam tidak hanya sampai bawah sini saja, tapi sampai hampir separuh batu karang. Jadi perakaran nanti akan bisa tumbuh lebih maksimal setelah tumbuh menjalar di dalam celah-celah batu. Demikian video kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat dan salam bonsai mania.